Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita membuat sebuah weblog pada WordPress dengan menggunakan akun belajar. Ini contohnya sebuah blog. Langsung saja, tambah akun, kita pilih sign in. Username berikutnya, ya, password berikutnya. Welcome to your new profile. Next, no saja. Hidupkan sinkron, no. Selamat datang, Ferry. Customize dan langsung. Ya, kemudian kita ketik wordpress.com. Ya, ini wordpress.com. Selamat datang di Popular Web Builder, pembangun website populer di dunia. Ini aja login. Karena kita baru, kita perlu buat akun baru, create new akun. Email yang tadi. Username, password. Create your account. Ya, misalnya ini di komputer kita, Mac. Di komputer kita, yes. Konfirmasi. User password email. Ya, choose domain. Ferry Ferdian. Ya. Ya, free ya, ini yang free. Free. Ya. Domain itu nama alamatnya. Nama alamatnya. Jadi Ferry Ferdian ya, WordPress.com. Pilih. Nah, ini semuanya bayar. Kita pilih yang sini, yang free yang atau gratis yang ini. Start with a free site. Ya, ini sudah jadi. Write building. Write langsung menulis. Build langsung kita membangun. Already website. Kita pilih saja start writing. Nama blog tagline, nama tag atau tagline, continue. Kemudian kita ini skip to my home untuk ke dashboard WordPress. Nah, ini dashboard WordPress. My home, status, start, inbox, post, media, page, comment, feedback, jetpack, document, apparent, plugin, user, tool, setting, add new site. Ya, ya, yang penting ini post. Kita coba pilih post. Nah, ini sudah ada Hello World. Otomatis ada untuk melihat jadi ke sini, klik kanan, open link in new tab. Nah, ini blognya.
misalnya ini. Baru sedikit.